Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley Poi. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan memainkan sebuah game kembali, yaitu namanya Revolution Dragones, atau bisa dibilang Dragones Server Private. Jadi mereka ini mempunyai server tersendiri dan bla 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 segala macam, pokoknya lah. Langsung aja kita memainkan Revolution Dragones ini, tapi kita nggak sendirian di sini, kita ditemani oleh dia lagi. Oke, kita gedein splitternya. Woi, budak dia. Oke, jadi kita kemana kali ini nih? Kali ini kemana? Kita kali ini portal depan. Kemana? Ayo kemana? Ayo. Kemana? Kita sih sesuai briefing tadi Pak ya. Sesuai briefingnya tadi ke FDR dulu ya. Jadi kita di sini teman-teman untuk menelusuri kayak leveling kita dulu menuju kemana aja. Jadi di sini kita akan kembali ke mapnya itu Flooded Dream Ruins, nanti langsung ke itu level 24. Tapi kalau level 24 ke 32, 32-nya itu di Gates of the Dead City. Terus langsung level 32 ke level 40 yaitu Riverwalk Ruin. Gitu ya? Ya, betul. Oke, langsung aja kita memainkan game Dragones ini. Kita mulai. Go. Ayo, sini, woi. Jadi di sini kita main berdua karena kita belum kuat equip-nya kan ya? Nggak ada orang yang bisa buat GBN kita ya. Iya. Oke, tadi soalnya kita udah di town itu pada asik sendiri-sendiri atau pada AFK teman-teman, jadi ya maklum lah, mungkin mereka pada malam minggu pada diem semua karakternya, atau bisa dibilang juga lagi pada PvP. Jadi kalau gua di sini ikut PvP itu nggak kuat, takutnya nge-lag, tar gua mati mulu dibilang noob lagi. Ya. Woi, lu bawa komplotan gede amat ini ngapain? Ini pahlawan pribadi ini. Pahlawan gede banget, gila, ngapain lu bawa orc ke sini? Beda level, Pak. Oke. Kok tapi sih? Sakit ya? Oke, gua nggak tahu teman-teman, ternyata di sini sakit damage-nya dan juga alok juga deh. Pertahanan mereka sakit. Kayaknya nggak selesai. Walaupun sampai subuh nggak selesai teman-teman. Mending kita goodbye aja, goodbye. Ya, status ya. Oke. Okay. Gua kirain kuat loh, soalnya waktu itu gua kesini kuat, teman-teman. Mohon maaf sekali karena di masih ada apa? Error ini nanti cetakannya. Iya, keton aja kali ya. Dungeon, keton. Jadi mending kemana kita nih, teman-teman? Enaknya. Enaknya kemana guys? Equip kita dengan damage cuman 1,7 juta. Kemana enaknya? Kemana enaknya nih? Ke nyari gold harus sendiri, nggak bisa berdua. Terus misalnya buy one, dia nge-lag, gua nge-lag, jadi ntar nggak ada yang bisa nge-hit. Gimana dong? Nes nggak kuat. Kemana lagi? Apa kita bubar party? Kita cari party dulu yang bener. Coba gue cari party ya. Oke, jadi maklum nih, kalau misalnya diem terus di kota atau sebagaimana macamnya yang nggak lawan monster ya, jadi memang beginilah main Dragones, kebanyakan di town daripada melawan monster gitu. Ini kita di town ini ya nyari-nyari teman dulu kan, ini apa lagi? Cek semua, dapat apa gue ini? Dapat achievement. Terus cari party, wah, yuk, cari party. My killco. Ini ada sih di 1134. Nggak bisa.
Terus gimana kan? Gimana? Mulai. Go. Gimana nih? Kemana? Gimana? Ya, gimana enaknya ya? Ya, kita cari hotel. Cari hotel yang ini. Tuh, FFA yuk. Coba yuk. Cepat. Malam ini. Ah, penuh. Ya. Itu yang Malming, tuh yang Malming. Ya Malming yang itu aja yang Vale, ya penuh lagi. Itu yang turnamen. Tapi yang rusuh nggak ada di sini. Iya turnamen aja coba yuk. Yuk turnamen aja nggak apa-apa walaupun kita ngalik bodo amat lah. Yang penting kita mau lihat turnamennya kayak gimana. Biasanya sih kalau gue turnamen itu pakai inkui teman-teman, enaknya pakai inkui, sedep guys. Jadi di sini maksudnya gimana dah? Masuklah XX. Ini nickname gue mana kok nggak ada di sini? Mana sih Malming? Oh, gue lawan Jason. Yang mana sih? Itu yang Malming. Yang turnamen yang Stormy Arena. Yang turnamen. Yoi. Keren aku. Kita nggak bisa start nih. Kita nggak bisa start teman-teman. Nggak bisa start guys. Guys. Wih, apaan tuh? Kok muncul notif? Nggak bisa start guys. Apa guys? Apa guy? Atau apa? Iya kan? Ntar lo jadi Bogor lo. Asiap. Nicknamenya Asiap. Sesuai dengan AH gua. Jaket gua. Sweater gua. Asiap. Nih mau kemana kok diem doang nggak mulai? Woi, apa udah mulai kali dia ya? Gak bisa. Coba spektator dah. Bisa. Spektator star. Oke, nggak apa-apa deh. Kita lihat dulu di sini teman-teman. Kita nggak apa-apa nonton aja, walaupun nggak main, nanti nonton dulu kan. Ini loadingnya lama amat. Sudah kosong. Udah full nih spektatornya ini. Udah full, serius lo? Masuk aja dulu, masuk dulu. Empat ini udah nyepek ini. Apanya nyepek? Ya nyepek sama gua. Gua bisa, udah empat ini. Gua nyepek. Spektator. Yo, tidak ada slot kosong. Kamu tidak dapat mengganti tim. Nah, mengganti tim. Ah iya, lagi main ternyata coy. Ya lagi main. Lagi main ini ternyata mereka. Pantesan gua nggak bisa play. Kita lihat di sini permainannya dari. Jadi kita di sini review aja ya tipe permainan dari player-player di Dragon Age Revolution ini. Kita lihat aja tipe permainannya. Oke, kali ini ada Doe melawan siapa ini? KD Sasda. Oke, apa yang terjadi kawan-kawan, saudara-saudara? Oke, bisa masuk spectator ini. Oke. Oke. Tadi saya terpojok, Bu. Tadi saya terpojok. Yoi, tim esport. Oke, jadi KDSA ini merasa terpojok. Ah. Dia Doe terbang ternyata tidak berguna. Ngadu Cyclone Slash di combo saja. Wah, digedik saja. Oh, siapa yang masuk itu? Mampus. One Blood Dance Cyclone Slash-nya keluar, langsung di spek aja. Oh, dibelah bulannya, Bu. Dia lari ternyata.
tapi KDS ternyata di sini tersekarat. Dan apa yang terjadi? Icon save saja langsung diakhiri dengan belum. Ayo satu hit lagi. Mati KDS, belum. Cyclone Chase menghindari ngadu bomb blade dance. Yang menang ternyata Doe Victory. Selamat, walaupun dia ngadu terbang kan, ngadu terbang saja bung. Jadi di sini apa lagi nih, dia ketawa kan. Lawannya siapa lagi kali ini? Oke, Yuzura melawan Wine. Oke, di sini Wine-nya mengeluarkan Ichio kan. Ah, lu apaan tuh? Skill apaan tuh? Oke, dengan tameng shield-nya diikat saja di combo. Mati dia. Di combo saja oleh Wine. Oke, apa yang terjadi dengan Yuzura? Oh, dia terkena light. Dia terkena lightning. Apa yang terjadi dengan Wine? Wine terpojok. Tidak dibalas. No. Apa yang terjadi dengan Wine? Lu milih mana coy? Wine apa Yuzura? Woi. Pangpeonya udah keluar. Langsung Pangpeonya udah keluar lagi. Apa yang terjadi dengan Wine? Wine darahnya masih banyak, sedangkan Yuzura tinggal 50%. No. Dikombo aja oleh Wine. Dikombo terus, dipojokkan, dikeluarkan skillnya. Dikombo terus, dipojokkan. Tidak bisa berdiri sepertinya Yuzura. Apa yang terjadi? Oke, dibalaskan. Mantap. Oke, apa yang terjadi lagi? Sepertinya Yuzura sekarat 20%. Dikombo ternyata Wine-nya. Dikombo terus oleh Yuzura. Diulti lagi, balikin. Bukan, itu awakening bro. 11% darah Yuzura. Ayo, gue pegang Wine. Menang. Mantap, Wine. Tepuk tangan perinya. Iyalah, perilah dikombo bro. Gile, kalau nggak perih mah. Kalau nggak perih gimana tuh kombonya Guardian ya? Pakai Guardian kan ya? Iya, Guardian. Guardian apa Crusader tadi? Guardian ya? Soalnya ada skill Pangpeo tadi. Oke, di sini ada Adep. Ada Adep melawan Front. Oke. Magma Wave dari Adep, apa yang terjadi? Wah. Kena resist terus ya? Oke, sepertinya beku dikombo oleh Adep. Oke, poisonnya banyak. Ada skill ice, ada skill magma. Banyak banget lengkap. Ditinju aja di bogem. Apa yang terjadi? Oke, dipukul aja dikembalikan. Diserang, presence skillnya ada keluar. Tapi nggak kecil. Nggak pakai es dia, langsung pecah skill aja. Oke, ditendang, digedek. Oke, ditinju oleh Adep. Oke, apa itu? Skill awakeningnya gagal ternyata mengenai oleh Adep. Tapi Adepnya udah sekarat aja di sini. Ya, Adep gua kalah dong. Ya, Adep gua kalah dong sama Frost. Kalah sama LK, ampun. Apa terjadi? Di combo ternyata DT kalah oleh LK, saudara-saudara. Siapa menang bro? LK. Jadi ini yang sekali lagi gue bilang, ini adalah turnamen FFA yang diadakan setiap malam minggu, coy. Jadi kita di sini untuk senang-senang aja guys, walaupun kita di sini nggak bisa masuk roomnya penuh atau udah bisa dimulai. Yang penting kita bisa menikmati turnamen malam minggu ini. Kita dengan spektator aja, nggak apa-apa. Jadi ini ada mbak-mbak kan melawan siapa nih? Wow. Gua megang Sine. Oke.
Oke, akrobat. Akrobat melawan gladiator. Gladiator. Diesel pet. Ya, sepertinya Gladi akan menang. Apa yang terjadi di sini? Bullhammer melawan siapa ini? Sini. Dikombo saja ke atas. Dikombo lagi. Gagal ternyata saudara-saudara. Apa yang kita lakukan? Dikombo. Dikombo terus oleh gladiator. Diulti. Ulti kena nggak satu. Miss terakhir. Skill terakhirnya miss. Apa yang terjadi lagi? Dikombo lagi. Gagal ternyata skillnya kan. Oke, 20% melawan 27% darah. Dikombo terus oleh akrobat. Dikombo terus, dikombo, jangan kasih. Menang. Selamat kepada Sine. Pegangan gue menang. Oh, nopo. Oh. Itu dia sakit loh kalau dikombo tuh kan. Kalau dikombo gitu sakit itu, kalau jump archer kayak gitu tuh combo dia kayak ada damage. Oke. Asyik melawan. Lawan Jason. Gua milih Jason karena pangkatnya tinggi. Gua milih Jason. Oke, dikombo terus. Dikombo masih pakai skill warrior. Apa yang terjadi? Skill lunar knight dipakai. Skill lunar knight dipakai. Skill lunar knight masih dipakai. Apa yang terjadi oleh Jason? Oke, dikejar saja. Dikombo oleh Jason. Dikeluarkan skill gladiatornya. Kena gak tuh? Ih, kena ya? Oke. LK melawan Gladi. Gagal. Kena. Kena gagal. LK melawan gladiator. Apa yang terjadi dengan gladiator? Gua mereka gladiator. Ya, ditendang aja. Dipojokin, ditonjok, ditendang. Diselepet. Oh, dipojokin terus. Dipojokin tembok kan terus. Kena tuh dedeknya berapa tuh? Menang. Jason gua menang. Mantap Jason. Congratulations untuk Jason. Congratulations. Selanjutnya siapa yang lawan? Siapa ini jadinya lawan? Lawan siapa nih kali ini nih? Siapa yo? Terputus dari server saudara-saudara. Kita terputus dari server berjamaah. Kita, lu DC ya? Oke, teman-teman, jadi terputus dari server. Jadi kita cukup untuk sampai di sini terlebih dahulu. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini, yaitu game Dragon Nest Server Private. Jadi di sini kita cenderung nggak melawan-lawan monster ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita cenderungnya itu melihat PIV atau PVP dari keseruan di server Revolution Dragon Nest ini. Dan tadi kita sudah melihat gameplaynya seperti itu, menarik juga ya. Kalau kita bisa main sih, atau enggak kita bisa masuk aja ke turnamen itu enak. Tapi tadi pas kita masuk turnamennya udah dimulai dan kita spektator aja daripada pemain-pemainnya. Dan ya kurang lebih seperti tadi lah. Permainan tipe gameplaynya, combo-combonya seperti itu ya. Jadi di sini maklum disconnect di tengah jalan, jadi kita nggak bisa meneruskan. Jadi kita aja lanjut di next video untuk melanjutkan game selanjutnya, teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan Dragon Nest Server Private ini untuk di alur PVP-nya, teman-teman. Jika kalian menyukai video kali ini, silahkan like, comment, dan share. Jika kalian tidak suka, silahkan dislike aja, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe terus untuk dukung channel ini untuk upload video-video menarik lainnya, bro. Jadi tunggu apa lagi? Kita akan bertemu di next video. See you. Thank you.